Halo, balik lagi bersama channel Anto Ermanto. Kali ini saya akan berbagi tips cara pasang talang air pada mobil Honda Brio Satya agar talang airnya tidak mudah copot. Caranya gimana? Yuk kita simak video berikut ini. Seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita masuk dalam proses pemasangan talang air, terlebih dahulu kita oleskan lempox ya. Kita mengoleskan lempox hingga merata seperti ini teman-teman. Tujuan lempox itu adalah untuk merekatkan talang air lebih kuat. Terus kita masuk dalam proses pemasangan talang air seperti ini teman-teman. Kalian boleh lihat ya, talang airnya masih terbungkus, masih baru. Jadi saya sarankan buat yang pemula, 3M atau double tipnya, lapisannya jangan sampai kita buka full ya, agar tidak langsung menempel semua. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita buka setengah aja ya, seperti ini. Kemudian kita tempelkan pada bagian ujung depan seperti ini teman-teman. Setelah sudah merekat, kemudian kita buka sedikit-sedikit lapisan 3M-nya ya atau double tip-nya. Jika sudah pas, kita buka full seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini, kita tekan seperti ini teman-teman. Biar lebih kuat rekatnya. Ya, mungkin kalian sudah paham ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan talang air bagian depan mungkin kalian sudah paham. Yuk kita simak video berikut ini.
Dan untuk bagian penutup tangki, kita pasangkan cover tangki ya, seperti ini teman-teman. Tapi sebelum kita pasang, sebaiknya kita oleskan lem pox seperti ini. Setelah kita oleskan lem pox, baru kita tempelkan cover tangkinya. Oke sobat, demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka, kalian boleh like, share, comment, and subscribe.